Pemirsa, pada tahun 2023 ini, partai politik kembali mendapat dana hibah parpol. Bahkan setiap tahunnya penyaluran dana partai politik telah disalurkan sesuai aturan. Yang mana di Kabupaten Tanjung Jawa Barat sendiri terdapat 11 partai politik penerima dana hibah parpol. Meski demikian, dari 11 parpol tersebut, untuk penerimaan dana parpol berbeda-beda. Sebab ini sesuai dari perolehan suara yang diterima dari setiap parpol tersebut. Sebanyak 11 partai politik yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat di tahun 2023 ini kembali menerima dana hibah parpol, yang mana dana hibah yang diterima sendiri sesuai dengan perolehan suara yang didapat pada setiap parpol, sehingga dari 11 parpol tersebut, dana hibah parpol yang diterima bervariasi atau berbeda. PLT Kepala Kesbangpol Tanjung Jabung Barat M. Perdaus tidak menampik jika 11 parpol di tahun 2023 kembali menerima dana parpol. Dan nantinya dana parpol ditransfer melalui rekening partai politik itu sendiri, sedangkan tugas 11 partai politik yang menerima dana hibah tentunya hingga saat ini pihak Kesbangpol menunggu laporan administrasi dari 11 parpol tersebut. Sebab anggaran yang telah diterima jelas apa peruntuhan yang digunakan, karena dana hibah parpol tersebut digunakan untuk kegiatan parpol, salah satunya pendidikan partai politik serta untuk membina kader partai parpol. Dengan dana parpol yang diterima, setidaknya setiap penggunanya sesuai peruntuhan dan sesuai aturan yang berlaku, sehingga pertanggungjawaban dana parpol jelas keberadaan untuk kegiatan partai politik itu sendiri. Adapun total dana parpol yang diterima pada 11 parpol tersebut berjumlah 1,2 miliar rupiah. Tahun ini untuk pagu anggaran tidak berubah, masih 3M sekian untuk 11 partai. Kemudian sampai hari ini, ada beberapa partai sudah kita salurkan, kemudian masih bersisa beberapa partai lagi. Hari ini memang sudah siap dan tinggal proses pencairan di keuangan. Berarti menunggu dia ada persyaratan berkas khusus juga, apa artinya? Iya, di kita untuk parpol sendiri penerima bantuan hibah ya, itu sebelah. Kalau yang terdaftar parpol yang untuk pemilunya ini? Ini kita 18. 18. Perdaus berharap kepada 11 partai politik yang menerima dana hibah untuk cepat memberi laporan pertanggungjawaban dana hibah parpol tersebut kepada Kesbangpol minimal jelang akhir tahun di bulan Desember ini. Sebab serapan anggaran dari Kesbangpol juga terdapat dari dana hibah 11 partai politik tersebut. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.